Kayaknya kita gak bisa kali dulu lagi deh, Kak. Kakak aja susah mau ketemu sama ayah. Apalagi ibu mau nikah sama Om Aris. Kita berdoa aja, Dek. Kita minta sama Allah biar keluarga kita berkumpul lagi. Amin. Terus kita punya rumah yang besar. Ada kolam ikannya. Dan ikannya banyak. Ikannya warna-warni. Terus setiap hari kita berempat kasih makan ikan. Asik ya, Kak, kalau adek, kakak, ayah, dan ibu bisa berkumpul lagi. Tapi kayaknya itu nggak mungkin deh, Kak. Kita nggak boleh sedih, Dek. Kita kan udah berdoa sama Allah. Siapa tahu kita berkumpul beneran. Iya, Kak. Kakak juga gak mau berpisah, Dek. Kakak mau cari cara supaya ayah sama ibu gak berpisah lagi. Duduk yuk. Gua mau duduk situ. Weh, awas. Komandan mau duduk. Apaan sih? Orang lagi asik main juga. Yuk. Silakan duduk, komandan. Lama banget sih mama aku jemputnya. Ya nih, gara-gara pulang dadakan. Pasti jemputnya lama. Riz, kamu masih ada bekal gak? Masih ada nih. Lalu sini minta. Sharma sama anak kecil yang di mall waktu itu. Kenapa, Fo? Itu si Sharma sama anak kecil. Mereka kelihatannya akrab banget. Adeknya kali. Apa benar ya yang dibilang mama kalau dia itu adiknya Sharma? Ade di sini aja, Kak. Nggak apa-apa, Ade ke depan. Nggak mau, Ade takut ibu malahin kakak. Ade kan kesukaan kakak, apalagi ini bukan hari Jumat. Nggak apa-apa, deh. Ibu nggak bakal marah. Nggak mau, Kak. Kak. Iya, deh. Jangan kasih tahu ibu ya kalau ada-ada di sini. Udah, Ade ikut aja. Ibu gak bakal marah kok. Enggak, Kak. Ada di sini aja. Kak. Iya, Dek. Berarti kita ketemuannya udahan. Kita ketemu hari Jumat, Dek. Kenapa sih, Kak? Kita gak bisa kayak dulu.
pulang sekolah bareng, bobo bareng, makan di suapin ibu sambil nunggu ayah pulang kerja. Hari sedih banget, Kak. Kakak juga sedih, Dek. Gak bisa kayak dulu. Tapi kita harus semangat. Kita masih bisa ketemu hari Jumat. Iya, Kak. Adek pasti nemuinnya kakak kok. Adek, Adek pulangnya gimana? Adek jalan kaki, Kak. Adek naik ojek aja ya. Dosa, Kak. Ini uangnya. Gak apa-apa, Dek. Ambil aja. Ya udah, Kak. Makasih ya. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari sayang kalau sama kakak. Papa juga sayang sama adek. Tanpa sadar nikmatnya alam yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Gak usah nangis lagi ya. Iya, Kak. Ini gak kata ayah apa. Nanti ayah setangganya ikutan nangis. Oleh kata-kata dirimu yang tahu. Dah, Dek, kakak pulang duluan ya. Iya, Kak. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti. Kakak, nanti kita pasti bisa ketemu lagi kan? Iya, Dek. Jalan ini.